Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Sensu di channel saya Majang Baru di Turki. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Sudah 3 hari saya nggak nge-vlog ya, dikarenakan saya ngedrop, benar-benar ngedrop. Saya keserang flu dan juga batuk-batuk sampai suara saya ini totally nggak ada ya. Sekarang juga masih agak serak gitu. Anyway, sekarang sudah alhamdulillah agak mendingan ya. Hari ini saya mau nge-vlog, mau bikin kalau di Turki bilangnya slack cake. Kalau itu apa namanya, kayak brownies gitu ya. Kayak brownies, cuman disiram sama ini apa namanya, sama coklat sauce. Oke. Biasa anak-anak saya ini kalau pasti serak ya. Anak-anak saya ini kalau pulang sekolah suka yang pertama dari mereka tuju itu apa coba? Dapur sama kulkas. Mereka datang pasti lihatnya kulkas. Mereka lihat ada apa ya, ada makanan apa gitu. Setiap hari itu saya harus membuat sesuatu ya. Kalau nggak cake, puding, kalau nggak puding apa aja. Yang penting mereka pulang sekolah tersedia ada makanan ya. Daripada mereka harus jajan di luar, lebih baik saya bikin sendiri di rumah. Oke, okay? Slack cake ini gampang ya bikinnya. Dan juga bahannya tidak terlalu ribet ya, seperti cake-cake biasa ya. Cuman cara apa ya, maksudnya ada cara yang berbeda dari cake ini. Oke, okay? Ikutin terus ya. Nah, pemirsa, di sini ada 3 butir telur. Di sini ada 250 gram gula pasir atau bisa bilang juga 1 gelas air minum ini ya, yang biasa yang seperti ini nih. Di sini juga ada 1 gelas setengah tepung terigu, 1 gelas susu cair dan setengah gelas minyak goreng. Di sini juga ada kakao coklat. Dan di sini juga ada baking powder. Saya menggunakan 2 baking powder karena saya akan menggunakan loyang yang agak besar, jadi biar apa ya, biar mekarnya bagus gitu. Dan di sini juga ada vanilla. Oke. Okay. Bikinnya gampang seperti cake-cake biasa. Seperti biasa, yang pertama saya masukkan pemirsa, sambil nunggu cake-nya matang, ini kita bikin saus coklatnya ya. Saus coklatnya ini dari ini nih, seperti ini kalau yang di Turki ya, namanya bitter chocolate sauce dari Dr. Oetker. Ini dicampur sama 2 gelas susu.
lalu kita apa namanya dipasaknya sama apinya yang kecil, jangan terlalu besar apinya ya. Oke pemirsa, setelah cake-nya jadi, lalu kita potong dan dibagi menjadi beberapa bagian. Oke. Setelah kita dibagi seperti begini, lalu kita siram sama saus coklat. Lalu kita ratakan. Ya pemirsa, setelah disiram sama apa namanya saus coklat, lalu kita dinginkan sebentar ya. Setelah itu kita kasih taburan di atasnya. Taburannya itu terserah selera pemirsa, oke? Pemirsa, setelah agak dingin ya, lalu kita kasih taburan. Taburannya terserah selera pemirsa ya. Ya inilah pemirsa, ini apa tadi saya simpan di kulkas selama 2 jam ya, ini jadinya seperti ini.